Ini namanya masalah dosa, dosa besar. Ini apa ya Pak? Daging ya? No, no. Daging. Ini, udah bunyi dia. Bunyi-bunyi. Oh. Dosa ini kayak apa ya? Kayak kue leker ya? Dia tuh kayak krep gitu loh. Renyah dia. Terus dimakannya tuh kalau orang sini dicelup ke sini ke kuah apa sih sebentar ya. Ini tuh kayak kuah sup, ini sup, nggak tahu sup apa ya, belum pernah nyobain yang ini. Terus coba rasanya apa ya, saya icipin dulu, bismillah. Kayak sup, ini kayak sup lentil, ada lentilnya tapi kayak sup sayur asem ya, sayur kayak sayur asem. Sayur asem ada masalahnya, sayur asem bermasalah. Terus ini saya nggak tahu, yang ini juga nggak tahu, yang ini dashi, dia itu kayak yogurt, orang yogurt. Bismillah, ini itu bismillah. Ini kelapa, ada kelapanya. Terus yang ini bismillah. Nah ini manis, apa ya? Ini enak, ini manis Pak. Yang ini ini saya tahu, ini daun ketumbar ya. Daun ketumbar ini apa ini? Dari sini. Aso ini si bapak pesen, nggak tahu ini apa ya. Biryani ini panas ya. Oh iya panas. Ini di dalamnya itu saya pesen dosa masalah. Jadi di dalamnya ada masalahnya. Tuh lihat, kelihatan enggak ya? Sebentar. Di dalamnya tuh ada masalahnya. Oh, tuh dia tuh. Jadi kayak apa sih? Kayak sayur dimasak pakai bumbu masalah. Mango lesi. Sekarang ini dibuka. Cam. Panas. Dia biasanya dipukul dulu sama abang yang enggak. Oh ya, wah. Apakah ini namanya apa tadi pesannya? Murk biryani. Murk biryani. What is murk biryani? Cuma chicken. Iya, ya, itu roti. Ini kentang kayaknya. Kentang ada terongnya, ada tomatnya, dimasak pakai bumbu masalah. Makanya namanya dosa masalah. Masalah dosa. Oke, kita makan dulu ya.